Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiuddin sebagai peserta perwakilan dari Pesantren Takwa yang beralamat di Kampung Jaya di area Desa Jaya, Kecamatan Bukit. Jenis usaha yang kami tekuni di bidang budidaya ikan lele yakni kategori usaha kami yaitu startup. Pesan dan pesan saya selama saya mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Ikhtisyah, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman juga sekitar aktivitas termotivasi yang insya Allah akan saya terapkan untuk pengembangan usaha kami di Pondok Pesantren. Materi yang sangat saya sukai yaitu pembuatan bisnis model kanvas yang disampaikan oleh pemateri yang profesional juga sangat berkesan dan termotivasi oleh seorang inovator motivator Al-Mukarram Syekh Muhammad Fathur Rahman selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhtisyah. Alhamdulillah saya telah mengikuti semua tahapan program OPOP mulai dari pendaftaran secara online, kemudian lolos seleksi audisi dan mengikuti audisi tahap 1 yang pada saat itu dilaksanakan di PAPEHATA Garut. Setelah mengikuti audisi tahap 1, pondok pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Ikhtisyah Cisayong yang berlokasi di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Selama mengikuti pelatihan dan magang, kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan dan alhamdulillah pendamping saya sudah berada bersama saya yaitu Akang Muhammad Mahmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Mahmudin. Saya sebagai pendamping program OPOP 2020 untuk wilayah Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah saya dengan Ustadz Syarifuddin yang sebagai peserta perwakilan dari Pondok Pesantren At-Taqwa Garut. Beliau sebagai pengelola lele sangkuriang juga, dan insya Allah dengan beliau saya sudah berdiskusi beberapa hal yang kita diskusikan, diantaranya itu membuat bisnis plan, membuat bisnis model kanvas, pengelola keuangan, dan SOP-SOP perusahaan yang ada di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan dengan adanya program OPOP ini bisa membantu agar usaha Pondok Pesantren beliau bisa semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti pelatihan dan magang di Pondok Pesantren Al-Ikhtisyah. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman juga sekitar aktivitas termotivasi yang insya Allah akan saya terapkan untuk pengembangan usaha kami di Pondok Pesantren. Kali yaitu pembuatan bisnis model kanvas yang disampaikan oleh pemateri yang profesional juga sangat berkesan dan termotivasi oleh seorang inovator motivator Al-Mukarram Syekh Muhammad Fathur Rahman selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhtisyah. Untuk penggunaan dana penguatan modal yang kami dapatkan sebesar Rp25 juta dan dipotong pajak 15% sehingga kami dapatkan sekitar Rp21.250.000. Berikut akan kami perlihatkan apa saja yang sudah dibeli disertai faktur pembeliannya yang telah kami siapkan. Berikut bukti-bukti kuitansi dan fakturnya. Dan ini barang-barang atau sesuatu yang kami beli. Salah satunya dibelikan untuk benih dan juga terpal yang sudah terpasang dan timbangan digital dan juga lain-lainnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Bapak Haji UU Ridwan beserta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Jabar juara, OPOP juara, pesantren juara, umat sejahtera. Takbir, Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.